Dan saya perhatilah datang ke Kedah dah biasa. Saya harap dia mereka sabar sikit lagi. Saya tanya untuk makanan umumnya pun nampak disediakan baik 4 kali sehari. Jadi untuk sementara keadaan berkawal. Soal kita doa mudah-mudahan insya-Allah selesai dengan baik. Saya juga tanya tentang kemajuan projek-projek terutama tempatan banjir 3 dan 14 di Kedah supaya kita pantau supaya jangan ada kelewatan. Kerana bila ada projek berjalan dan siap, dia boleh sekurang-kurangnya mengurangkan sedikit. Untuk kota Star sahaja, kita peruntukkan RM3 juta. Untuk keseluruhannya dan untuk negeri Kedah, kita reserve sekitar RM10 juta. Untuk pastikan selepas banjir, untuk apa-apa kerosakan atau ganti rugi yang bersabar, saya ada minta NADMA, ada ICU dan Setiausaha Kerajaan Negeri selaraskan hal ini supaya disegerakan. Jadi tujuan saya datang juga di antara lain untuk pastikan perjalanannya baik dan semua bantuan kepada rakyat dan repair sama ada infrastruktur atau untuk rakyat termasuk sawah padi itu disegerakan. Baik, terima kasih. Okay, peruntukan baru 10 juta. Ya, ya. Yang diperuntukkan tapi dia kita akan proses bila ada pengesahan keperluan dan diselaraskan oleh agensi persekutuan dan pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Sebantuan kewangan untuk masa banjir? Itu sudah sampaikan. Sekarang ini kita tengok sudah sampaikan RM1,000 dan saya dengar Menteri Besar sebut negeri pun tambah. Tapi yang pentingnya itu adalah tentang jika ada kerusakan, kerugian, binatang ternakan dan hasil tanaman itu kita harus teliti dan kita harus cuba ringankan beban yang ditanggung oleh mangsa banjir. Baik. Sekolah yang terlibat tak, Sri? Di PPS? Sekolah seperti yang saya sebut, sama ada sekolah di bawah Kementerian Pendidikan atau tidak, atau bawah Kerajaan Negeri, saya ada bincang dengan Menteri Pendidikan supaya kita salur, supaya kadang-kadang kegunaan itu menyebabkan sedikit banyak kerusakan, itu akan segera ditampung oleh kementerian melalui Kementerian Pendidikan. Jadi kalaupun sekolah itu bawah, tidak semestinya bawah kata Ma'had Tahfiz dan sebagainya, itu kita akan salurkan supaya ada pengawasan oleh Kementerian Pendidikan. Baik. Alright, thank you. Okay. Sesi sekolah serah Menteri Pendidikan, kita ada masalah sekitar sini tingkatan 5 dikekalkan. Tetapi untuk sesi sekolah, kalau terbeban dengan masalah penempatan, tentunya Menteri Pendidikan akan memberikan kenyataan supaya memberikan sedikit kelonggaran cuti tambahan bagi pelajar. Tapi saya tekankan bahawa dia bukan cuti, bekerja dari rumah. Jadi di mana ada, kalau ada channel untuk sampaikan, saya tidak mahu masa belajar itu dijadikan cuti. Jadi kalaupun tak dapat masuk ke sekolah, mesti guru-guru mesti tetapkan kerja rumah disiapkan sebelum dibuka semula sekolah. Terima kasih. Okay.